Nah, kita lagi nyari anak motor. Oke. Kip, lu lagi nyari anak motor, Kip? Enggak, ini anak hitam. Anak motornya lagi penyanderaan. Di mana, Kip? Nih, nemenin bos Mimi nih. Nih, itu keluarin senjata itu, dua orang. Di ladang nggak, Tante? Iya, ladang bawah. OTW. OTW. Enggak, ya. Nyari-nyariin doang. Anak hitam gitu itu. Anak hitam. Hitam kok ini nyari motor. Oh, apaan kan? Oh, aman. Siapa? Si Milo itu kok di bawah kok. Kenapa kau todong-todong? Kenapa nggak suka lo? Iya, nggak suka. Terus mau gue tembak kepala lu sini, banyak nanya lu. Gue tanya soalnya, jawab dulu lu. Kau tanya apa emang? Iya, store ke siapa? Aku store ke aku sendiri. Oh, ini nih, sini-sini. Ada yang store ke dia sendiri nih, sini-sini. Iya, tanya dulu anak mana? Aku anak abu-abu. Iya, tinggal jawab, monyet. Kok monyet-monyet kan aku? Udah, cabut-cabut anak. Ke ladang bawah lah. Feb, Gice Feb. Udah, ke ladang bawah. So keras anjir, dua orang nih cok. Tanya aku stok ke siapa, aku bilang aku stok ke diri sendiri nih. Udah pergi nih, satu laki atau cewek. Ya yuk, ya yuk, ke todong-todongan anjir. Udah, mereka udah pergi tuh, naik CBR berdua. Oke, yang di ladang gimana Tante, aman? Aman. Dia tanya stok ke siapa, aku bilang abu-abu. Tapi ya, awa-awa tuh datang-datang ya, todong-todong. Aku tanya kenapa todong-todong, aku gak suka, aku bilang. Tuh, terus ngegas aku anjir. Siapa tuh bos Miming kayak gitu tuh. Del kok mana tahu, orangnya? Aku kayak kenal tuh orangnya itu. Cuma aku dibilang diteriakin monyet anjir itu orang, sabar, cok. Monyet, Tante diteriakin monyet lah. Bos gue diteriakin monyet. Anjing. Cari bantai. Satu cowok atau cewek tuh artinya mau satu moto. Enggak bisa, enggak bisa. Arah mana dia Tante Mimi? Gak tau, udah turun dia. Udah lewat tadi. Nah, CBR itu temen. CBR ya? Iya, tuh cowok, tuh cewek. Yang cowok tuh helmnya yang apa, Star Wars belang-belang itu, belang hitam putih. Okay. Yang cewek Tante? Cewek rambut putih pakai masker tapi. Ya udah. Mana nih orangnya? Belum datang, Jo. Lah, itu orangnya tuh. Turun aja. Kenapa, Jo? Kenapa? Kata mak gua dibentak-bentak tadi, maksudnya apaan? Gua hanya bentak, jadi kenapa? Kenapa lu bentak-bentak? Sabar, gimana? Kalem, sabar. Jojo OTW, Jojo OTW. Wih. Kira mama lu Tuhan, gua bisa bentak dia. Lu bilang sama mama lu kalau ditanya ngentot. Siapa mak lu pada gua hargain anjing, tahu lu. Iya memang gua tahu mak lu ya gua hargain anjing, tahu lu. Kalem woi, lu enggak bisa hargain mak gua. Diam aja udah, biarin kita juga ngobrol aja udah. Lu bisa saling hargain enggak anjing? Iya, ceritanya mulut lu biasa ngentot tuh tempat gua. Lu dengar dulu, apa berat kalem woi. Dia yang bentak gua dulu anjing. Kepala dingin, Bang. Lu tahu itu tempat kita di bawah. Bodoh amat. Bodoh amat. Ngentot lu, mak lu pada gua hargain, ngentot.
Lu lagian gimana kalem, sih? Kalem. Lu pengen dihargain cuma kelakuan lu kayak gitu gimana temen gua? Enggak tahu tuh ke temen lu anjing. Gua enggak tahu. Jangan gitu. Orang lagi ngelamun, semua lagi kerja. Lu, lu jangan bilang lu jangan enggak tahu atau apa-apaan karena ini keluarga lu. Tainya keluarga lu kan lu pada gua hargain anjing di mana tempat mak lu. Anjing, lu tanya anjing. Siapa yang bentak siapa monyet? Hah? Lu tanya. Iya, lu tahu enggak itu tempat siapa? Enggak, lu tanya siapa yang bentak siapa, lu enggak usah teriak-teriak sama gua anjing. Lah emang apa? Ma gua lu bertak anjing. Ape? Jo cepet jo. Songong ape? Lagian juga gini bro, lu juga orang kayak enggak bisa diajak ngobrol dah. Mending lu enggak usah ngobrol dah. Enggak, gimana gua mau ngomong belum apa-apa di ngentot-ngentot bro coba. Emang emak gua lu bentak anjing. Babi yang bentak gua dulu dia, bukan gua. Gua tahu lu jagoan anjing. Jagoan memang. Gua enggak bawa gua ini ladang bawa. Bangsat juga lu. Lu datang ke sono aja nodong-nodong mak gue. Minta pajak itu dari sono udah salah. Siapa minta pajak? Siapa minta pajak? Kan gue bilang kalau lu datang nodong-nodong aja tuh udah salah. Minta pajak salah. Lu di sana tuh bertamu. Diem dulu. Ini gue jelasin nih. Kenapa teman gue bisa ke-trigger? Yang pertama, itu bukan tempat. Itu bukan tempat lu. Di tempat lu aja kita ngehargain, gak kayak gitu. Lu datang ke sono, nyokap gue itu lagi buset, nyokap gue tuh lagi nanem. Kagak bang, mungkin tadi Mimi memang pakai baju apa bang? Pakai baju abu-abu, nggak pakai masker. Tolonglah. Tolonglah. Nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Tolonglah. Iya. Maksud gue tuh gini. Kalau misalkan lu salah, ngaku salah, selesai. Kayak gini tuh nggak perlu sebenarnya. Faktanya beda bro. Faktanya cerita. Yaudah, gue ngomong sama Jojo. Ada Jojo. Jojo juga nggak ada. Sama aja. Iya, masalahnya lu gak dari gua ya udah, gua enggak pengen minta maaf bodoh. Ya gini lah bro, gini. Lu tahu itu tempat siapa ya di situ kan? Weh bro, gua tanya sama lu, gua enggak tahu Mimi siapa, gua enggak tahu itu Mimi. Lu ngerti enggak? Gua ke sana gua tanya dia siapa, dia yang bentak gua. Lu kalau orang ngomong sama lu selo, tapi lu enggak tahu selo sama lu orang. Lu nodong siapa? Kan gua bilang gua enggak tahu dia siapa. Lu pengen nyari masalah sama kita bagaimana, Bang? Ya udah, abang gua udah di sini biar dia yang ngomong. Ya udah, mak lu aja gua hargain dimanapun. Maknya terkenal anjing harus tahu. Gimana sih Jojo? Aduh bro. Ini kenapa? Cewek gua sama anak lu. Mak gua. Ada kalau gitu enggak bukan jelasin, gitu. Jelasin. Deh, lu cewek juga diem aja, lu juga ikutan nodong soalnya. Iya dia jelasin dulu. Itu kan tolol, dia aja enggak pegang senjata, sok tahu lu ada di sana lu. Coba jelasin dulu. Aduh. Seru banget mau ngomong dari tadi enggak dikasih ngomong. Ya udah ngomong, dia ngomong. Pas ngomong dibilang cewek, enggak usah diem aja ngomong di sini gitu. Jadi gini, kita tujuan ke sana untuk cari anak motor. Kalian tahu pasti kita kayak sama anak motor gitu loh. Nah, jadi kita di sana kan kita enggak tahu tuh lagi nantang posisi, aku juga enggak tahu itu Mimi gitu. Ya udah kita di sana ketika kita mau ngecek ledang, kalian juga pasti kalau mau ngecek ledang pasti keluarin ini gitu kan? Pasti keluarin. Siapa yang enggak keluarin? Terus kita tanya ini nyetor ke siapa? Ini ke siapa? Loh, dia langsung ngotot gitu loh. Apa salah kita coba? Kecuali dia bilang, "Oh, aku anak abu." Kita langsung ya udah gitu loh. Kenapa bawa-bawa aja di masalah kayak gini sampai disuruh kumpul kayak gini? Hal biasa seperti itu, bro. Kalau ketika di ladang ditanya ini nyetor ke siapa, ini orangnya siapa, ini anak mana? Hal biasa, bro. Dah, gini juga hal biasa kali minta klarifikasi. Lah, gimana sih? Lamanya klarifikasi ketembak enggak? Keluka enggak? Lah, enggak perlu ketembak, enggak perlu keluka. Yang bentak mak gua tadi siapa? Tahu udah, gimana sih? Enggak ada. Gua King Roger, bro. Mulut lu biasa aja kan kalau ngomong sama orang. Gua tahu lu jagoan nih megang ginian, tahu gua. Tahu gua cara lu megang. Gua tahu cara lu megang gini ya. Enggak suka-suka gua kalau gua mau pegang ini kenapa? Masukin. Tangan-tangan. Enggak apa-apa, silakan begal. Tangan-tangan gua tanya sama lu, emang gua sentuh mama lu enggak? Gua tanya sama lu. Lu bentak-bentak mak gua. Gua tanya sama lu monyet. Lu monyet. Diam. Gua ngomong. Kalau begini tadi kelar, tadi Bang Fajo bilang kan kalau misalnya kita bentak sama kalian kan, bener enggak? Iya. Jo, masukin dulu Jo, masukin. Masalahnya di sini kita enggak mungkin mulai bentak dulu ketika dia mulai bilang apa? Ngapain lu dodong gua gitu? Dia bentak dulu makanya. Lah itu tempat kita.
Nah, ya elah monyet, kalau lu enggak mau lu biasa aja ngomong anjing sama monyet lu. Lu enggak mau we, monyet. Jagoan emang. Lu kalau enggak mau mama lu dikacau, disentuh. Makanya kalian ini jaga dia lah anjing, kenapa di sini tuh? Orang kenapa ngomong gitu? Kenapa ngomong gitu? Yakin lu ngomong gitu? Lu yakin ngomong gitu? Kalau mak lu ada apa-apa di luar jangan lu nyari kita gimana nih? Lu tuh bertanggung jawab banget. Soalnya mama yakin lu kayak gitu. Dulu. Yakin lu ngomong kayak gini. Tempat-tempat gue emang lape. Lu yakin mau ngomong kayak gitu? Bro, ya, lu itu ya, nodong dia, bro. Enggak ada. Eh, gua serendah-rendahnya gue selalu ngehargain yang namanya Mami Suparti. Simpel karena gue tau itu mama lu. Dan gue gak bakal ngegangguin mama lu. Om, sekarang gak, lu diem. Ini laki lu nih, batu bat palanya. Lu kenapa harus ngomong gitu? Kalian bentak-bentak gue dari tadi, lu mau gue diam. Emang gue siapa lu? Lu duluan yang bentak emak gua. Bodoh amat. Lu enggak tahu. Bodoh amat, bodoh amat. Amat gimana sih? Diam dulu. Sabar lu, J. Diam dulu. King, ini kenapa King? Kenapa kau ke sana? Kau nanya terus gimana? Coba kau ngomong sama aku jangan teriak-teriak. Kalau kau teriak-teriak, coba. Enggak. Turunin dulu emosinya. Turunin dulu emosinya. Santai. Ya udah, gini Bang Jo. Gua Yere Ferrell, L, Kelin, kita putar-putar cari anak motor ya. Enggak salah. Terus kita samperin ladang bawah. Ladang bawah. Gua udah ketemu Leo tadi. Terus. Kau kenal sama Leo? Udah Leo gua kenal. Terus gua lihat nih ada satu cewek. Leo gua kenal. Gua tanya sama Leo tadi. Gua sempat canda-canda tadi sama dia. Gua kepalain dia. Terus gua lihat ada satu cewek di ujung. Di mata gua, memang dia pakai putih ya kan. Terus dari jauh nih, gue teriak gini, wop, siapa nih? Gitu ya kan? Iya. Terus udah sampai depan dia, tangan gue gini nih, gue tunjuk contoh ya, tangan gue gini sambil gue ngomong ya kan? Gue tanya, ini siapa nih? Story siapa nih? Tiba-tiba dia langsung bentak ke gue. Lu torong-torong gue, apa lu? Sabar, gue dengerin teman gue dulu. Dia bentak ke gue gitu kan, Bang Jo? Ya udah, gue udah dibentak gitu, diposisikan dia sendiri, gue berdua itu kan. Terus gue bilang, lu gak ada tertakutnya nih, gue todong lu nih. Masih balas mata. Gue bilang gitu ya kan. Terus? Ya terus dia bilang, dia store ke diri dia. Pas gue tanya dulu, lu anak mana? Pas dia bilang, baru dia bilang anak abu. Terus baru Kelin bilang ke gue, itu Mimi. Ya udah, gue gak ngapa-ngapain, gue cabut. Ya gini, kita cabut ketika terus, udah bilang anak abu, kita cabut gitu. Kita gak cari masalah. Nah di sana itu yang bentak duluan itu si Miminya gitu. Posisi pas awal-awal gue samperin, gue gak tahu itu Mimi dan gue gak tahu anak abu. Gak ada salahnya dong kita koinsidak. Terus kita tanya, ini siapa nih, cetor ke siapa, ini anak siapa. Gak ada salahnya dong kita tanya gitu. Selagi bukan kita tembak, gak ada salahnya kan? Ya salah itu emang caranya. Emang kita lukain gitu loh. Om Kajo, gue mau klarifikasi di sini gitu. Iya, padahal kan cari anak motor. Oke, fine gitu loh. Kita terus masalahnya kenapa, Jo? Ya masalahnya emang gue dibentak-bentak anjing. Kira emak gue anak ini, anak gini, kecil. Nah gini, masalah dibentak, Om. Masalah dibentak. Kita nggak bentak duluan. Kita kualis data mungkin mamimu itu nggak senang kali karena mamimu bilang ngapain lu nodong-nodong gue gitu. Jadi ya udah kita langsung yang emosi itu. Nah emosinya itu. Miminya mana? Miminya mana? Biar aku yang ngomong dulu. Masih lanjut kerja, masih lanjut kerja. Pokoknya Om, kita begitu sampai sana, kita nggak bilang, langsung pokoknya kita nggak bentak deh, kita langsung bilang ini setor ke siapa, anak siapa gitu loh. Nah, yang bentak duluan itu si Mimi. Nah, terus bahasanya si Kingnya ngamuk, si Kingnya bentak gitu loh. Pokoknya ada bentak duluan si Mimi gitu. Cuma kalau misalnya keluarin senjata kita, tapi kita nggak bener berniat untuk apa, cuma tanya anak mana gitu, karena motor ya sikat, kalau anak abu kita... Ya lepas gitu. Kelin, Kelin, ada yang ngomong monyet gak tadi di sana? Aku dengar di radio soalnya. Mimi dikatain monyet tadi. Nah, ada ngomong monyet. Nah, itu ceritanya tapi, gimana tuh? Tapi ceritanya. Tapi si Mimi itu yang awal-awal keras kepala dulu, dia yang bentak dulu. Maksudnya baru si Kingnya dia langsung ya emosi, tau lah laki-laki emosi seperti apa. Nah, dia langsung ngomong monyet gitu. Tapi yang bentak sih, bro, si Mimi, itu cewek. Gitu. Gak, sorry gue potong nih, King, lu nyuruh gue ngehargain temen lu. Itu lu sendiri gak ngehargain nyokap gue, King. Tuh. Ah, lu bawa-bawa masalah pribadi emang ya, masalahnya apa sih lu? Harusnya ngerti. Sudah. Ya, biar Kajo aja yang ngomong, lu ada masalah sama gue, kita kelarin berdua. Gak ada, gue gak ada masalah sama lu. Terus Bang Kajo, kalau misalnya Bang Kajo, bedain dulu pribadi emang. Sabar dulu! Ya sabar, gue jawab itu. Terus masalahnya yang tadi Bang Kajo bilang, mami kalian aja aku hargain, tapi mami kita kalau gak hargain mas saya, entah siapa yang bilang tadi dari anak-anak kalian, benar gak ada kan yang ngomong gitu. Gua yang ngomong. Nah dari sini aku mau klarifikasi Om Kajo, kalau misalnya
kita emang benar-benar nggak tahu kalau misalnya itu mami kalian. Dan ketika dia open suara, dia bilang anak abu, baru gue tahu oh ya ini Mimi gitu loh. Ngerti kan? Kalau misalnya gue tahu itu emang kayak mami Suparti, emang pasti gue hargain gitu loh. Kalau dari ujung-ujung gue tahu itu anak abu, pasti udah nggak mungkin gue samperin. Masa kita nggak tahu, makanya kita tanya gitu loh. Kalau anak motor ya sikat abu ya udah gitu loh, kita lepasin tau ujung-ujungnya. Gitu, penjelasan dari aku. Nah, sekarang aku pengen nanya ke Miminya nih, di mana siapa yang Miminya bisa dipanggilin nggak? Biar kelar nih, biar masih kerja di bawah Bang Jojo. Biar kita selesaiin. Emang omongan apa keluar dari anakku sampai Mimi kesal dan kalian makin panas seperti ini? Ini kan masalahnya karena omongan nih. Gua rasa bagus Miminya dibawa ke sini, kita ngobrol santai. Enggak usah keluarin senjata. Anak-anak gua enggak bakalan ngeluarin senjata juga. Santai aja. Kita ini masalah dan lagian Mimi enggak disakitin juga kan. Mungkin dari fisik enggak ada tersakiti, cuman dari omongan mungkin ada. Cuman gua pengen tahu. Dari mereka juga dimarin. Cuman gua pengen tahu dari Miminya siapa yang mengatakan apa. Mungkin kayak King ini mungkin enggak kenal dengan Mimi, makanya dia mungkin bertanya-tanya pas itu siapa cewek, maka dia samperin gitu loh. Mungkin dia nggak tahu kalau Mimi itu nyokapnya kalian. Gitu. Bagus, kita kelarin baik-baik tadi aja. Soalnya kita lagi panasnya dengan motor, makanya kita cari anak motor. Dan anak-anak gue juga, si King ini lagi nyari anak motor. Mungkin dikiranya itu anak motor. Dan dia nggak tahu itu Mimi. Pasti dilepas kok, Bang. Nah, bukti gitu tadi kan nggak diapa-apa juga, Pak. Di ladang situ emang cuman lu doang, Jo. Gua mana motor? Mana tadi monyetin aku tadi mana? Siapa lu siapa mana monyetin aku? Mana saya di sini, Mama. Kalau mami gua enggak bacot mah. Nih. Mimi santai. Mimi udah Mimi. Mana deh? Ada ngobrol. Udah. Gua ngajak ngobrol. Oh he. Sabar. Tahan. Monyetin aku, kusukati kau, eh. Gua hargai Abang Jojo gua di sini, makanya gua diem ya. Gua hargai lu, gua hargai Abang Jojo gua sama abang-abangan gua yang lain, makanya gua diem ini. Lain kali sopan santun sikit mau ngomong lu, teriak-teriak todong di depan muka aku, ingat aku siapa? Aku tak pakai masker. Tak kena aku. Nih nama aku Mimi. Emang lu artis, gua kenal sama lu. Nih, tak kenal nah. Aduh. Tak kenal kan? Sekarang mau kenal enggak? Sorry, jangan mulai. Enggak terima gua. Enggak terima gua. Teh, relax, Don. Tak kenal nah. Sekarang mau kenal. Udah hantam anjing. Weh. Ngapa nembak anjing? Tembak mereka. Don satu. Tembak mereka. Don satu. Cih, gue don untuk bangke. Gue gak bawa mainan ya. Satu. Gue gak bawa mainan ya. Pukulin. Sikat. Don 2. Mereka enggak bisa ngapain, kejebak. Don 3. Luar gua pesan. 4 don 4. Woi, maju woi, gua pesan woi. Woi, gua perbanan. Sikat. Don 6. Don 7. Dah. Don 8. Jangan diluting. Ratain dulu. Lagi. Don. Dah, evakin teman cabut. Dah. Mulut. Udah. Aku mau lord. Dari. Jangan looting. Gua tembak lu, sumpah. Enggak peduli gue. Gua epak ini. Iya aman. Tenang, evak temen cabut. Masukin mobil. Hitam bukan kan? Hitam ini baju hitam bukan? Baju hitam tanah jin. Tahu? Temen-temennya angkat tangan. Oh ini mobilnya nih. Masukin
Masuk ke teman. Gue gedongin, sabar. Nih. Fer, jas gue bawa aja, Fer. Ini gue bawa motor. Motor lu. Yang berdua boleh temen kita ya. Woi, Bang. Iya, masukin. Bawa teman udah tinggalin. Ada yang boncengan itu, yang boncengan guys itu kendaraan banyak temen lu. Temen yang mana aja kendaraan temen, Ler? Oh, enggak tahu gua kendaraan temen yang mana. Aja yang mana aja. Oh, ini guys. Sini, woi, woi, yang mobil aku. Woi, yang berdua. Ini mobil aku, Bo. Mobilnya. Cabut. Siapa lagi yang nembak? Udah cabut. Melamun cuy yang digas itu. Woi, cabut woi. Cabut kenal baci anjing, dengerin Jojo tuh cabut. Udah jangan, gua balik ada yang looting gua sumpah. Cabut, enggak ada yang looting. Ini siapa yang melamun di motor? Enggak ada yang looting ya, tolong lah. Ini yang melamun di motor, jangan